satu. Di sini ini kan ada di antara anggota-anggota itu ada yang punya gagasan. Ayo mungkin sudah Jawa. Jadi mereka cari sendiri teman-teman yang mau sampai ke situ. Kalau saya tidak salah itu mulai tahun 58, 57, 58. Banyak macam dulu, bukan cuma kesenian Jawa, ada kesenian Cina juga, kuampun. Cuma sendiri-sendiri pada akhirnya. Soalnya waktu itu gak ada tontonan yang lain, gak ada hiburan lain. Kita bisa melihat istana negara. Istana negara? Zaman Presiden. Kita punya diundang Pak Soekarno. Satu-satunya orang-orang Jawa yang keturunan Tionghoa itu diambil. Dan kita mengajukan diri untuk mereka menunggu. Kita tahu dari mana, Pak. Tahun 65. Mulai tidak ada itu. Karena kerusuhan di 30S itu. Semua, bukan hanya kita, semua. Untuk pun, karena pada waktu itu dari pihak Belanda itu kan juga punya kesenian, oh, iya. Namanya lekra. Iya. Jelas itu bukan hanya orang keturunan saja, orang yang asli pun yang berkecimpung di sini itu ya semua kecewa. Kan mereka tidak bisa berkata. Kendalanya Bapak, Pak. Satu, sudah banyak yang tidak berminat. Contohnya sekarang orang Jawa sendiri, bahasa Jawanya tidak kenal. Itu kendala besar. So dia yang justru harus pakai bahasa Jawa. Kedua, dengan adanya pengaruh di luar, sebenarnya di luar masuk. Tambah tidak berminat. Sulit sekarang. Minat ya. Juga biaya. Okay. Kalau mau mengadakan pagelar wayang orang, itu biayanya besar sekali. Mampu. Ketika sini terpusat Surabaya, PMS Solo. Oh, Solo. Kalau yang di Solo ini PMS ini masih jalan. Oh, masih jalan. Atau mulai lagi? Ku, mereka berhenti. Tapi karena di sana itu dasarnya memang tempatnya mudah. Oh iya, wayang memang. Lebih mudah.